Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia Rahmanita. Saya perwakilan dari kelas 8A yang akan membawakan pidato berisi tentang perjuangan para pahlawan bangsa. Puji syukur, alhamdulillah. Mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati kakak-kakak OSIS serta teman-temanku yang saya sayangi. Merdeka! 77 tahun Indonesia telah merdeka. Perjuangan para pahlawan tidaklah mudah. Walaupun proklamasi telah dikumandangkan, perjuangan para pahlawan tidak berhenti sampai di situ. Begitu berat perjuangan para pahlawan. Mereka tidak mengenal apa itu pantang menyerah. Dengan kemerdekaan ini, kita dapat merasakan keamanan, kedamaian, kebebasan, dan juga ketenangan. Mereka telah berhasil menghantarkan kemerdekaan negara Indonesia sehingga kita terbebas dari belenggu penjajahan. Peringatan hari kemerdekaan ini dapat kita jadikan momen untuk memperingati jasa dan perjuangan para pahlawan, sekaligus merenungkan kembali bagaimana beratnya perjuangan para pahlawan. Kita sebagai pelajar, marilah melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa dengan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif, seperti belajar dengan tekun, menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghargai adanya perbedaan agar negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang selaras, seimbang, dan damai. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya pantun terlebih dahulu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang,